kepada arwah almarhum Kompol. Yang cangkul dari sini, Prajis. Yang cangkul dari sini. Itu biar dulu. Inspektur upacara. Ini sudah di situ. Saya ambil gambar sebagian tadi. Kakak kita, Rian, sudah pergi mendahului kita. Kau tetap bersama dengan anak Rian di surga kelak. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa salah kami. Demi Kristus Yesus. Itu yang siapa-siapa saja yang hadir Pak dalam proses pemakaman ini Pak? Semua keluarga dari gereja, para pendeta, presbiter, ketua majelis, warga kepolisian, Pak Kapolri tadi sudah ada juga, kemudian melalui beberapa orang tua, Kapolri yang sudah memberikan ucapan turut berduka cita. Tapi tadi dalam ucapan terima kasih saya bilang di balik duka cita itu ada sukacita. Ada sukacita. Karena Rian pergi dengan tugas sebagai pengayom kepolisian yang baik. Walaupun diselesaikan dengan mungkin bagi saya, terutama juga keluarga, itu kurang baik. Karena secara manusiawi itu tidak sehat. Tidak sehat. Polisi makan polisi, ya kan? Iya. Melawan kebiadaban. Padahal dia menegakkan aturan yang baik. Rian dia. Baik. Tapi Pak, dari keluarga sendiri kaget ya dengan kejadian semua? Pasti kaget. Sangat. Terutama mamanya kan? Mamanya. Yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan. Iya. Seorang diri tiba-tiba dia panggil dengan cara yang sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak, harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan dengan baik. Kami tidak minta yang berlebihan, tapi sesuai dengan regulasi atau aturan bahwa membunuh dengan cara sadis begitu hukumannya seperti apa, tentu kepolisian lebih tahu. Harapan keluarga seperti itu. Saya om yang tertua dari Rian ingin mengatakan bahwa tegakkan aturan karena dicontoh oleh orang lain juga. Banyak polisi-polisi yang baik, tapi ada juga yang jelek, dan ini yang perlu diperbaiki. Negara kita bisa baik kalau kepolisian baik juga. Polisi yang baik apa? Kita tidak perlu orang yang munafik, yang memperbaiki aturan, yang untuk memantik keuntungan lalu mengorbankan yang lain, apalagi teman sesama. Masih muda di sekolah, orang yang lebih tua yang memberi contoh, bukan seperti itu. Pak, ya, kalau sakit Pak, Pak, kalau almarhum sendiri ini memang berapa bersaudara sih? Tiga ya. Dia anak kedua ya? Dia yang anak kedua. Tapi dia cukup loyal pada keluarga, penurun. Ya, mungkin juga karena ajaran dari opanya yang pendeta. Ada sesuatu yang dia selalu ingat, bahwa bekerja itu adalah amanah. Harus bekerja dengan regulasi yang baik, aturan yang baik. Ya, mungkin ada yang coba-coba bermain-main, menyogok-nyogok, tapi anaknya lurus. Dia akan tegak pada aturan yang benar. Pak, terakhir komunikasi sama almarhum kapan sih Pak? Kalau saya sendiri, tidak. Tapi mamanya itu 2 hari lalu, sebelum meninggal.
masih sempat. Ya, masih sempat. Harapan keluarga, Pak, untuk penanganan kasusnya seperti apa? Ya, tentu kita harapan yang terbaik. Terbaik, Pak, ya. Lalu hukumannya seperti apa, kita harapan yang terbaik. Oh, ya. Karena ini juga dicontoh oleh masyarakat lain, kan? Banyak masyarakat yang mengharapkan kebaikan. Kepolis itu masih banyak terlalu baik, Pak. Oh, iya. Satu dua yang oknum yang jelek. Jelek, nih. Jadi itu perlu di... Oh, iya. Di kepada arwah almarhum Kompol. Yang cangkul dari sini, Pak Aziz. Yang cangkul dari sini. Itu biar dulu. Inspektur upacara. Saya ambil gambar sebagian tadi. Kakak kita, Rian, sudah pergi mendahului kita. Kau tetap bersama dengan anak Rian di surga kelak. Ini doa kami, Tuhan, ampuni dosa salah kami. Demi Kristus Yesus. Kepada arwah almarhum Kompol. Yang cangkul dari sini, Pak Aziz. Yang cangkul dari sini. Itu biar dorong.